Hai, saya semua. Okey, terima kasih datang ke webinar pada malam ni. So, malam ni kita akan nak cerita tentang berkenaan pasal affiliate marketer lah. So, di sini Encik Syahrin sebagai channel development manager di Senapi akan bagi talk lah pada malam ni. Okey, Encik Syahrin boleh start. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana kesudian saudara-saudari untuk bersama dengan kita pada malam ini. Saya mewakili pihak Simple Pay Gateway Sdn Bhd, Tuan Senapi mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan kerana sudi melapangkan sedikit masa tuan-tuan dan puan-puan ke dalam program kita pada malam ini, dan saya alukan kedatangan tuan-tuan dengan sebesar-besar tapak tangan yang kami boleh tandakan untuk kehadiran tuan-tuan pada malam ini. Pada malam ini kita akan bercerita mengenai satu konsep ataupun satu gerakan yang buat masa ini, dewasa ini sangat popular, iaitu affiliate marketing. So affiliate marketing ini adalah satu corak di mana penyedia perkhidmatan berkongsi ataupun bersama dengan rakan-rakan niaga, tapi dalam bentuk yang lebih santai, iaitu sebagai affiliate. Sebagai affiliate ini kadang-kadang tugasnya nampak mudah, tapi dia mempunyai cabaran-cabaran yang sangat unik dan sangat berbeza dengan rakan niaga yang lain. Sebagai contoh, rakan niaga reseller, rakan niaga partners, teknologi partners. Dia memerlukan corak ataupun memerlukan penghalusan yang sangat teliti. Jadi pada hari ini kita akan mengimbau ataupun memperincikan sedikit demi sedikit apa yang dikatakan sebagai affiliate marketing, dan bagaimana saudara-saudari semua boleh bersama-sama dengan pihak Senapi dalam perjalanan untuk bersama-sama mencari dipanggil rezeki bersama. So pada tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan pada hari ini, saya ceritakan kepada saya adalah Syahrin Abdul Malik. Saya akan merangkap sebagai host anda pada malam ini, dan saya juga akan merangkap sebagai dipanggil anda punya account manager. Jadi dalam perjalanan anda bersama-sama ini, sayalah orang yang akan bertanggungjawab dalam menguruskan perihal-perihal saudara-saudari di dalam perjalanan saudara-saudari dalam affiliate marketing Senampro ini. So kenapa dipanggil Senampro? Sebab falsafah yang dicadangkan oleh urusan ketiga kami adalah untuk menjadikan affiliate marketing ini sebagai satu benda yang sangat mudah untuk senang. So dipanggil Senampro untuk menunjukkan keakraban di antara pihak affiliate dengan pihak kita. Pada saat ini kita akan membicarakan bagaimana kita ingin bermula, dan kita akan membicarakan bagaimana kita dapat menghalusi potensi bisnes, terutama melalui affiliate gateway. Dan bagaimana pula kita ingin membuat referral terhadap Senapi ini kepada customer anda. Dan akhir sekali, kita akan menghalusi bagaimana saudara-saudari dapat memberi closing terhadap customer untuk menggunakan Senapi. So, kita akan bermula dengan bagaimana kita ingin bermula. Soalan ini sangat mudah, tapi soalan ini sangat sukar. Kerana perkara pertama yang anda harus sedar, anda harus mencari program affiliate yang sangat baik untuk anda mendapat faedah yang baik. Kadangkala program affiliate yang menjanjikan pulangan yang besar tak semestinya memberikan kemudahan kepada anda untuk menjadi affiliate. Ada affiliate yang meminta anda membuat bayaran, ada affiliate yang mensyaratkan begitu sebegini. Jadi perkara-perkara ini dilihat dalam Senapi sebagai satu benda yang harus dijauhi, dan kita memilih untuk memberi satu konsep yang sangat mudah. So perkara pertama yang harus anda ada, saya selalu bercerita dengan beberapa influencer adalah likeable traits. Likeable traits ni seperti yang tuan-tuan dah pun tahu adalah personality anda. Bagaimana anda ingin membentuk satu personality
yang disukai oleh semua orang. Dan ada kadang-kadang influencer ataupun mereka-mereka yang follow ini, mereka hidup ataupun mereka memberi informasi-informasi yang sangat baik, dan ada kadang-kala mereka memberi informasi yang bersifat sensasi. Ada influencer yang berteraskan kepada gosip-gosip, ada influencer berteraskan kepada cerita-cerita politik, ada influencer yang berteraskan pasal makan. Ada seorang sahabat saya influencer, pada mula-mula dia bermula dia hanya review pasal makan. Kebiasaannya kita menyangkakan review tu macam biasa, tak ada apa-apa. Tetapi akhir ini saya dapati dia mempunyai masalah yang sangat besar, iaitu masalahnya dia dah terlampau popular. Apa yang berlaku adalah dia menjadi sangat popular sehingga kedai-kedai makan di seluruh negeri Melaka ini mencari dia untuk membuat review. So konsep ataupun niche yang dia lakukan adalah simple. Dia happy, dia go lucky, dia menceritakan pasal kedai makan tu, dan sebulan pendapatan dia adalah sekitar RM20,000 ke RM30,000 dengan membuat review-review kedai makan. Ada juga blogger-blogger yang saya kenal yang mana dia membuat review tentang parti politik. Nah, kita rasa macam okeylah, ada sangkaan kita politik ini tidak dapat sambutan. Tetapi bila saya tanyakan dia macam mana anda melakukan ini dan bagaimana pendapatan anda, pendapatan dia atau tidak, sebulan adalah sekitar $5,000. So, sebab dia dibayar oleh Google untuk keluar as a Google Ads, dari situ dia membuat iklan, sedikit-sedikit iklan, dan dengan iklan-iklan ini dia mendapat pendapatan. Tetapi bila kita lihat kepada topik ataupun niche yang kita sangkakan ini, kita harus sedar, yang saya berbincang dengan beberapa people, so mereka menyatakan bahawa kita harus sedar siapa target market kita, dan daripada target market kita inilah, apabila kita ingin membina platform ini, kita harus sedar siapa yang kita hampiri. Kerana bukan setiap target market yang kita hampiri ini mempunyai pendekatan ataupun jiwa yang sama dengan jiwa kita dan kehendak kita. Sebagai contoh, kalau kita lihat contoh Facebook. Untuk Facebook, saya diberitahu Facebook ini kebanyakannya adalah generasi Y, generasi saya, di mana saya lahir tahun 1981 sehingga ke tahun 2010. So generasi-generasi ini adalah generasi Y. Dan generasi Y ini dalam seminggu sekali 87% mereka menggunakan Facebook. Twitter pula, kalau kita lihat kesinambungan bagaimana anda ingin melakukan meletakkan posisi dalam membuat branding anda, adalah anda harus sedar bahawa bukan setiap cara atau kaedah itu sesuai untuk setiap orang. So, anda melakukan satu benda yang dipanggil injakkan kepada customer anda, anda harus sedar bahawa dia mempunyai pendekatan yang berbeza dan mempunyai market segment berbeza. Kalau anda lihat Twitter ini adalah satu platform yang dilihat sebagai satu platform yang memberi daya hubung di antara para intelektual, para politikus, para akademik, para business minded. Jadi kalau kita lihat kebanyakan orang yang bersifat akademisyen ataupun yang bersangka bahawa mereka intelektual akademik ataupun bersangka bahawa mereka memiliki kebijaksanaan, mereka akan suka berada dalam Twitter. Kajian mendapati di Twitter ini berbanding dengan Facebook ataupun TikTok atau Instagram, dia adalah disebabkan kerana sifat-sifat watak Twitter itu yang melimitkan ataupun menghadkan penggunaan ayat-ayat di dalam Twitter. Jadi apabila persepsi yang wujud adalah less to talk, the less you talk, the more intellectual you be seen. And setiap ayat yang keluar daripada Twitter itu dilihat sebagai mantap, padu, tepat dan padat. So dia sangat ringkas. Jadi apabila anda membuat comparison di antara Twitter, Facebook dan YouTube, anda akan dapati bahawa perkara-perkara ini anda harus lihat untuk menjadi
saya punya berita yang terkenal, anda harus lihat pada propaganda. So Instagram, kalau anda lihat Instagram, dia bersama dengan Facebook. So apa yang berlaku, Instagram dan Facebook akan bersama untuk setiap apa saja video yang anda share tertua di Facebook. So Facebook ini dia memberi anda keupayaan untuk bukan saja bercerita, copywriting dari segi bahasa, dia memberi anda keupayaan untuk bercerita dari segi video, dan dia juga memberi anda keupayaan untuk bercerita dari segi grafik. Jadi keupayaan-keupayaan ini digabung dan dilihat lebih sesuai dengan generasi Y sebelum ini. Cuma apabila kita melihat kepada TikTok adalah satu generasi yang betul-betul pada Gen Z berbanding dengan Instagram. Instagram di sebelah rantau Amerika dilihat sebagai lebih popular daripada TikTok. Tetapi TikTok ini dia mempunyai algoritma yang sebenarnya very destructive terhadap establishment. Bermaksud adalah kalau anda lihat kepada algoritma Facebook, apabila anda ingin membuat perjalanan, anda ingin membuat sesuatu perkara, anda harus sedar bahawa algoritma Facebook itu kebanyakannya bersasar dan anda harus membayar untuk mendapatkan sasaran yang anda hendak. Berbeza dengan TikTok, apabila anda membuat satu video, kebanyakan video yang muncul dalam TikTok ini, apabila muncul kepada FYP anda, ia akan bersifat dipanggil bersifat sebagai random. Jadi dia dilihat sebagai satu kaedah yang mana dia mengacau market. Jadi kalau anda ingin membuat satu dipanggil satu gerak kerja yang di mana anda memerlukan mempengaruhi orang, TikTok adalah sesuai. Dan didapati TikTok pada tahun lepas digunakan secara meluas oleh beberapa organisasi untuk memberi daya pengaruh kepada anak-anak muda. So, bila daya pengaruh ini dipengaruh, didapati bahawa kuasa besar kepada TikTok ini sangat kuat. Nah, satu lagi platform yang saya lupa untuk saya sebutkan adalah YouTube. YouTube ini adalah satu platform di mana anda boleh berkongsi video yang ringkas dan padat dan panjang juga, dan dia TikTok juga memberikan YouTube juga memberi anda peluang untuk membuat YouTube live. Nah, kalau anda lihat influencer-influencer yang terkenal sebagai contoh anak saya seperti Ryan Tua Review, percayakan anda kalau saya kata kepada anda pendapatan Ryan pada tahun lepas adalah sekitar $20 juta. So kebanyakan target market yang dibuat adalah hanya kanak-kanak kecil, dan kanak-kanak kecil ini kemudian diperlihatkan dengan mainan kanak-kanak, bagaimana Ryan bermain dengan mainan ini. So, apa yang ditunjukkan oleh Ryan adalah keupayaan Ryan untuk mencapai kepada target market dia. Target market ini dilihat tidaklah begitu besar, dia sangat kecil. Tetapi walaupun dilihat sangat kecil, dia dilihat mempunyai potensi sebab kerana apa? Kerana kanak-kanak luas. Dan dia bila dipertontonkan data-data daripada Ryan Perview ini, dapat capaiannya adalah daripada United States sendiri, Eropah, Asia dan Afrika. So, sehinggakan apabila syarikat-syarikat mainan terkenal mengambil Ryan sebagai influencer untuk mempengaruhi kanak-kanak ini untuk memilih Ryan untuk mengambil dia sebagai ikon dalam video tersebut, Ryan mempersembahkan atau memberi review kepada mainan-mainan. Mainan ini dibuat dengan langkah yang sangat santai. Dia bermain dengan mainan-mainan tersebut. Dia tidak ada hard selling, dia tidak ada cerita tentang produk ini boleh buat apa. Dia just tunjukkan how inilah jalan penceritaan yang kita harus ikut. Kita harus tiru sebagai influencer, kita harus memberi daya baik, daya dipanggil positive trick yang baik, sehingga kan apabila orang melihatnya, dia melihat sebagai satu bentuk yang mudah, bukan sebagai hard selling. So ini adalah satu-satu perkara yang kita harus perhalusi. Jadi dalam erti kata yang lain, kalau anda ingin menjadi satu influencer, adalah satu perkara yang mudah kerana ada saya untuk sesiapa membuat review ataupun bercerita tentang social satu perkara itu. Bagi saya, kadang-kadang saya lihat sebagai satu yang menaruh, sebagai contoh client for review, review toys, review mainan, review peniagaan. Tapi ada setengah-setengah orang yang mendapati bahawa
review-review ini, info-info ini, penulisan-penulisan ini sangat bermakna dan mereka mengambil serius terhadap review ini. Jadi untuk pengklasifikasian influencer ini, ada satu soalan yang sangat penting untuk saya ajukan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan apabila tuan-tuan melihat dalam satu diagram, kalau saya boleh tunjukkan tuan satu diagram. Dalam satu diagram ini, kita akan susun, kita akan bertanya kepada tuan-tuan, kalau katakan kita ada tiga jenis kereta, Honda, Toyota ataupun Prado, kita ada berarti tiga segmen MPV, sedan dan hatchback. So, kita akan bertanya kepada anda satu soalan yang sangat mudah. Anda ingin dikenali sebagai influencer yang sangat terkenal untuk membuat review mengenai Honda ataupun mengenai Toyota ataupun mengenai Prado. Ataupun anda ingin buat review yang sangat terkenal, anda ingin menjadi terkenal sehingga orang mengenali anda untuk anda review SUV sahaja, tak kira SUV Toyota, SUV Honda atau SUV Prado. Ataupun anda ingin jadi seorang influencer yang sangat terkenal dalam bidang sedan ataupun bidang hatchback. Ataupun yang ketiga anda ingin menjadi seorang reviewer atau influencer yang terkenal pada segmen Honda SUV. So perkara-perkara ini saya tak dapat beri kepada anda bagaimana caranya, kerana ia adalah human trait yang berbeza di antara manusia-manusia, dan perkara-perkara ini saya tak dapat memberikan anda bagaimana cara membuatnya dengan tepat dan teliti, kerana anda adalah anda kenal trait personality anda. Anda harus tahu kalau anda berada dalam Facebook, anda berada dalam YouTube, anda berada dalam TikTok, apakah limitasi-limitasi dan apakah kebenaran-kebenaran yang dibenarkan. Untuk makluman anda, untuk TikTok terutamanya, FYP, kalau kita kenal dengan FYP, FYP TikTok, walaupun anda sebagai influencer, anda harus faham, benda pertama yang anda harus faham adalah anda harus faham berkenaan dengan rules and regulation, terutama dengan algoritma TikTok, algoritma Facebook, algoritma beberapa perkara. So benda-benda ini walaupun nampak remeh dan tak berapa penting, sebagai contoh dia memberi daya kesan yang sangat kuat. Sebagai contoh saya bagi kepada TikTok. Dalam TikTok anda tidak boleh bawa satu jenama lain ataupun yang tidak boleh bawa trafik itu keluar daripada environment TikTok. Jadi tidak akan benarkan anda keluar dari environment TikTok. Even kalau anda ingin pastikan bahawa anda membuat influencer ataupun affiliate program kepada mana-mana program, anda harus membuat transaksi itu dalam TikTok. So, ini ada perkara yang kita harus lihat. Tetapi kalau macam seperti YouTube ataupun Facebook dan Twitter, anda boleh membuat affiliate ini dengan cara content, sharing content, sharing video. Tetapi kepada Facebook pula, ia mempunyai kesan-kesan. Sebagai contoh, kalau anda ingin melakukan video sharing, anda harus video yang engagement, tinggi, video yang mempunyai daya nilai tarik yang sangat kuat. So benda-benda ini anda akan dapati bahawa anda akan terpaksa untuk membuat atau mencipta video-video, dan anda dapati bahawa daripada peredaran zaman ini, peralihan daripada Facebook itu sudah mula beralih kepada TikTok, kerana kebanyakan masanya pengguna dalam keadaan yang sangat pantas ini, mereka ingin mencari jalan untuk mendapat berita yang pantas. Dan untuk mendapat berita yang pantas tanpa membelu baca yang banyak, mereka dapati bahawa penggunaan otak mereka dapat dikurangkan apabila mereka melihat lebih banyak video daripada grafik dan penulisan. So, penulisan dan video ini didapati bahawa TikTok telah mula mendapat tempat, tetapi TikTok walaupun mendapat tempat di Asia secara amnya, di Amerika mereka masih di bawah, dan untuk di Amerika dan Eropah didapati Instagram mempunyai daya pengaruh yang lebih baik daripada TikTok. Jadi
dalam anda, dalam usaha anda untuk menjadi inclusion yang sangat-sangat baik ini, dia dapati bahawa dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan yang kesatuan masa, dia dapati video itu, konsep video itu, inclusion video itu, dia dapati lebih berdaya, berdaya saing dan lebih baik, lebih cenderung, dan mereka akan kurang untuk membaca dan membaca copywriting. Dan anda dapati bahawa trend itu, trend anak muda sekarang lebih ke arah itu. Sebelum saya teruskan, ada siapa ingin bertanya apa-apa atau berkongsi apa-apa? So, kita akan lihat kepada bila kita bercerita tentang affiliate, kita akan lihat kepada bahawa affiliate ini walaupun mempunyai sistem yang sangat bagus, kita harus sedar bahawa mengapa affiliate ini sangat berjaya dan sangat baik adalah kerana dua perkara. Satu, dia adalah konsep paste and copy and paste. So dia lebih kepada bahawa anda ambil satu produk, letak di dalam anda punya social media dan beri kesan pengaruh kepada produk tersebut, kepada link tersebut. Tujuannya adalah supaya customer anda ni, yang anda cadang, yang anda ingin klik pada link affiliate tersebut, pautan tersebut, dan kemudian membuat pembelian melalui pautan yang anda sediakan. So, perkara-perkara ini didapati bahawa ia mudah dan ia berkembang secara pesat. Dan di Amerika dan di Eropah, kebanyakan penyedia pembuatan yang besar menyediakan sistem affiliate kepada mereka yang ingin bekerjasama dengan mereka. Sebagai langkah pertama menyediakan affiliate, kemudian apabila hubungan affiliate itu semakin baik, mereka akan mengambil langkah untuk bekerjasama mungkin sebagai peniaga. Dan kemudian dia bergerak daripada satu affiliate kepada satu program perniagaan yang sangat baik. So, apakah potensi untuk apabila anda melihat pada potensi bisnes yang menggunakan payment gateway, kebanyakan kita bersangka bahawa potensi bisnes ini terletak ada mereka yang menggunakan website ataupun mereka yang menggunakan platform-platform seperti Google Store, Shopify dan sebagainya. Tetapi konsep payment gateway ini adalah lebih besar kerana payment gateway tugas kami di SenangPay adalah pergi kepada customer anda, mengambil duit daripada customer anda dan bawa ini kepada pihak bank untuk proses. Dan kemudian kami akan bertanya kepada pihak bank, Encik Bank, adakah proses ini berjaya? Adakah proses dibenarkan? Dan ambil proses ini, bank kata okey, ini dibenarkan. Kita pun ambil payment ini balik. Kita beritahu kepada anda punya customer, okey, payment ini dibenarkan. Jadi kami akan ambil duit ini, kami akan sarankan kepada customer kami, iaitu anda. Itulah sebenarnya tugas payment ini. Collect duit daripada customer, tanya bank, serah kepada anda. Itu memang itu tugas hakiki SenangPay. Tetapi apabila kita bercakap mengenai potensi bisnes yang menggunakan SenangPay payment gateway ini, ia bukan sekadar website. Mereka apa siapa saja yang ingin menerima bayaran secara elektronik ataupun bukan elektronik, itulah customer kita. Dan pada anda ada mensangka bahawa oh, makcik ni dia jual dekat Facebook, dia jual dekat sini, dia jual. Tidak. Sebenarnya siapa saja yang menggunakan, yang mahu menerima pembayaran melalui, tak kisahlah melalui laman web ataupun bukan laman web, nak jual melalui Facebook, nak jual melalui TikTok ataupun nak jual melalui Instagram, menjual melalui Facebook, tak boleh TikTok, Facebook, Twitter, dibenarkan untuk menggunakan SenangPay. Dan kita ada beberapa contoh perniagaan yang berniaga hanya di Facebook. So, potensi kepada anda untuk anda memperkembangkan bisnes anda untuk mendapat pendapatan melalui SenangPay ini sangat luas. Sebagai contoh, ada seorang kawan atau sahabat
yang menjual tudung di Facebook. Pada anda, anda rasa dia tidak begitu penting. Jadi anda rasa, kadang-kadang anda rasa bahawa anda tak dapat closing orang yang jual tudung ni. Tak perlu, dia tak perlu buat tudung sebab dia bayar melalui melalui bank transfer, dia buat live di Facebook. Kemudian dia pergi dalam tu, tekan link WhatsApp. Tekan link WhatsApp tu, kemudian takutkan berlaku, okay, link WhatsApp tu macam tu akan transfer duit secara berasingan. Sebenarnya, konsep ataupun pandangan tersebut boleh kita lihat sebagai satu konsep yang outdated. Dan sebenarnya ada satu cara lebih baik untuk dia automate the business dia, supaya bila makcik ni buat live, dia minta customer dia tekan satu butang tu, butang bawah ni, katakan satu butang bawah ni. So, daripada butang bawah ni, dia akan pergi bawa kepada payment form. Payment form nanti customer dia boleh pilih nak bayar melalui FPS, kredit, melalui e-wallet ataupun buy now pay later. Tanpa dia buat apa-apa, ada satu automasi yang membawa daripada satu kepada satu kepada satu dan terus pada pembayaran. Jadi konsep-konsep ini sebenarnya anda lihat, okay, tak perlulah makcik ya, makcik jual tudung atau sebenarnya silap. Makcik dia jual tudung itulah sebenarnya lebih perlukan payment gateway daripada orang lain. Sebab apa? Sebab menghantar WhatsApp setiap hari, kak minta nombor account bank, minta nombor ni. Ini semua kerja-kerja yang penat. So kerja-kerja penat ni kita nak mudahkan, kita nak senangkan dia adalah menggunakan payment gateway. Sebab tu dilihat potensi business gateway ni sangat luas. Okay, kalau kita lihat bagaimana kalau anda ingin mendapat pendapatan melalui SenangPay, pertama SenangPay menjadikan anda satu ruang di mana anda harus daftar sebagai SenangPay affiliate. Dan saya anda daftar sebagai SenangPay affiliate, anda akan mendapat link, anda akan mendapat discount code. Ini contoh link dan discount code yang saya berikan di sini. Anda hanya perlu mengambil konten daripada kita, image, grafik, gambar daripada kita dan post di social media anda, ataupun anda share melalui WhatsApp kepada rakan-rakan anda, masukkan referral code ini. Itu adalah cara paling mudah untuk anda dapatkan dengan SenangPay. Yang paling sukar sekali untuk menjual SenangPay ini adalah mentality, atau dipanggil mental framework. Kebanyakan mereka yang percaya bahawa SenangPay payment gateway ini tak diperlukan. Bisnes berdasarkan dengan cara biasa. So, pertama sekali untuk anda bercerita mengenai payment gateway, anda pertama sekali anda perlu ada sampel. Anda sendiri harus pakai SenangPay. Daripada anda pakai itu, anda akan dapat dashboard, anda boleh tunjukkan, anda boleh bercerita kepada orang. So, langkah pertama pada tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau anda masih belum daftar SenangPay, silalah daftar SenangPay, jadilah customer, jadilah testimoni supaya anda boleh bercerita kebaikan-kebaikan SenangPay ini kepada rakan anda. So, apakah key point yang kita nak ceritakan tentang SenangPay dulu? SenangPay ini, kalau kita punya key point dia, adalah bila kita berusaha dengan mereka yang menjual melalui dalam web ataupun menjual melalui Facebook, Instagram, anda akan dapati perkara pertama yang selalu disebutkan oleh pelanggan ini adalah makcik pun boleh pakai FPS, masalah, senang saja. So perkara ini memang betul dan anda tak boleh nafikan. Tetapi ia memberi satu kesan yang lebih besar lagi daripada masalah yang disebut atau dipanggil kesan automation. So the chain block data ni melalui SenangPay, apabila satu-satu customer itu telah berkongsi payment form dia di dalam social media, apa akan berlaku, payment form ini akan memandu pelanggan tersebut untuk membuat bayaran. So pelanggan akan mendapat satu kaedah pembayaran lebih meluas, channel pembayaran lebih meluas. Katakan pelanggan anda mengatakan bahawa okey, makcik dah ada APX, makcik tak nak APX, tak ada masalah, anda tak perlu paksa dia untuk mengambil APX dengan SenangPay. Apa yang cuma anda lakukan, kata makcik, okey, pelanggan makcik ada nak bayar pakai Touch and Go, pakai Grab. Di situlah anda meletakkan bahawa apabila anda memberi nilai daya tambah konsep-konsep pembayaran yang ada dalam SenangPay ini kepada pelanggan anda, dan anda memberi nilai dipanggil automation of business, di mana chain block data ini memandu customer ini membuat bayaran,
makcik cuma tahu apabila customer sudah bayar, makcik tak perlu tanya dia dah bayar ke belum, makcik cuma tahu hujung bulan makcik dapat duit dekat katuk punya ni, makcik akan tengok setiap kali dia bayar, makcik akan dapat dipanggil email kepada customer, dia akan hantar email kepada makcik mengatakan bahawa makcik Kia, makcik Leha telah bayar untuk tudung dan bayar untuk belacan. Jadi makcik ambil proses order ni, tengok email, bungkus, post. Tu je kerja makcik. Makcik tak payahlah nak tahu dia, okay, wah, ini sekian-sekian, sila bayar berapa ringgit-ringgit ni account bank saya. So kerja-kerja tu adalah kerja penat. So di sini anda harus bercerita mengenai automation. Dan untuk senang pilih, kita ada satu kita panggil unit features, mana panggil recurring. Recurring ni adalah di mana setiap bulan kita akan potong kad kredit atau kad debit customer tersebut mengikut selang masa yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, kalau ada customer yang anda sangka, okay, tak boleh buat lah customer ni pusat tuition, oh, dah silap. Pusat tuition, masjid, adalah organisasi-organisasi yang memerlukan pembayaran dilakukan oleh ahli ataupun oleh kariah ataupun oleh pelanggan pada selang-selang masa yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, kelas taekwondo pada sekian hari bulan, nak pastikan bahawa pelanggan dia bayar. Kelas tuition ni nak pastikan pada 10 bulan pelanggan dia bayar. Bagaimana nak pelanggan dia bayar? Menggunakan konsep recurring kepada senang pay. So kalau katakan ada ahli masjid atau masjid tempat anda tu nak buat sumbangan, terutama bulan Ramadan, setiap bulan saya nak sumbang RM50 kepada masjid saya, tapi saya malas nak pergi sana, nak masuk dalam tabung infak tu, kita anda boleh bagi kepada dia satu payment form, recurring form daripada senang pay untuk membuat pembayaran secara bulanan kepada masjid. So itu adalah konsep-konsep ataupun key point yang anda boleh nyatakan kepada pelanggan anda. Kemudian kita ada satu lagi yang kita panggil buy now pay later concept. Buy now pay later concept sekarang ini kita bersama dengan MyOU. Apa yang kita buat dengan MyOU ini, kalau anda ada satu pelanggan, satu fit yang anda berjumpa ataupun anda bercerita di dalam anda punya anda social media anda, anda bercerita, kadang-kadang anda lihat pelanggan tu tak ada duit nak bayar sekaligus RM2,000 ataupun RM1,000, RM500 sekaligus. Anda kata, okey makcik mengisipkan plan pembayaran untuk beli pembelian mangkuk tingkat ni, pembelian mangkuk tingkat cawan bertingkat macam ni. So anda rasa cawan ni berharga RM5,000, anda tak mampu nak bayar. So bagaimana makcik nak mudahkan urusan ni? Makcik senang je, kita ada MyOU. Dengan cara ini pelanggan dapat bayar berperingkat-berperingkat. So risiko ni bukan pada tangan makcik, risiko ni adalah pada tangan pihak MyOU dan senang pay. Dan apa yang akan berlaku, customer akan membuat bayaran kepada MyOU secara terus dan makcik akan dapat sedebuk wang ni ke dalam akaun bank makcik, dan makcik tak perlu tanggung risiko-risiko pembayaran, kegagalan pembayaran oleh pelanggan tersebut. So anda bercerita tentang buy now pay later ni, di mana buy now pay later ni adalah satu trend baru sekarang ini. Anda lihat sekarang banyak Atome yang kita akan bekerjasama, kita telah bekerjasama dengan Atome. Umumnya adalah pelanggan harus pandai untuk menguruskan kewangan mereka lah. Untuk pelanggan-pelanggan yang anda rasa terlampau tradisional dan dia mengatakan bahawa kami bersikap, kami adalah sebuah syarikat yang profesional, seperti contoh kami adalah syarikat catering, kami tak perlukan payment pembayaran kerana kami mempunyai sistem quotation dan invoicing kami sendiri. Dan apabila anda bercakap dengan beberapa customer, pelanggan, mereka akan berkata bahawa kami ada payment quotation invoice sendiri dan kami tak perlukan payment gateway kerana lepas ni kami akan dapat recheck payment dan sebagainya. Kami akan hantar kami punya collector untuk datang dan collect check ataupun collect payment tersebut. Walaupun benar, tapi apa yang kita mampu beri pada pelanggan ataupun kepada customer anda adalah satu upayaan melalui dashboard kita panggil quotation dan invoicing system. Quotation dan invoicing system ini apabila contoh sebagai satu company catering, dari makanan, dia membuat perjanjian perniagaan untuk membekalkan makanan kepada pengantin baru. Dengan sebagai contoh, pengantin baru ini mengatakan kami ada majlis resepsi dan nilai dia sebanyak RM12,000, RM11,000. Takkanlah anda nak bawa duit cash banyak tu dan
dan anda tak rasa pun pelanggan-pelanggan anda yang yang pengantin ni mempunyai checkbook untuk membuat bayaran. Jadi ataupun jadi ataupun kalau katakan anda melihat nak suruh dia bank in duit tersebut, suruh dia bank in bank tersebut, anda akan dapati bahawa proses tu agak sukar dan lambat. So, bagaimana nak mempercepatkan hal ini? Senang pun memperkenalkan quotation dan invoicing system ni. Dengan quotation dan invoicing system ni, pelanggan anda tu, sebagai contoh anda dah tune up dengan dengan company yang begini, anda boleh katakan kepada mereka bahawa makcik, makcik buat quotation ni, KP sebanyak 50 bungkus, RM1,000 tulis, hantar pada orang ni. Kalau orang ni setuju, dalam dalam sistem tu, makcik key in saja, masukkan jumlah, masukkan ni. Kalau orang tu setuju, makcik hantar pada dia email tu, hantar dia kepada link dia ke melalui WhatsApp, dia makcik ni pun setuju, okey, Kak Lia, ha, macam ni Kak Timah, Kak Lia ni. Kalau katakan Kak Timah setuju, makcik pergi ke dalam dashboard Senang Pay, klik satu butang kat situ, dia akan generate daripada quotation tu menjadi invoice. Kemudian makcik hantarlah invoice tu melalui email, melalui ini. Ataupun makcik copy paste URL invoice tu, hantar kepada Cik Timah, Timah pun tengok, Cik Timah pun tekan dan boleh buat bayaran tu. Makcik dia tak perlulah kejar, tak perlulah tanya-tanya, eh makcik Timah dah bayar belum, makcik dah back in belum, minta receipt, semua tak payah. So Cik Timah ni akan buat bayaran secara automatik melalui sistem invoice Senang Pay tersebut. Dia boleh pilihlah bayaran yang dia nak. Kat situ, di situlah kita memberi nilai daya tambah yang sangat baik kepada customer, dan di situlah tuan-tuan sebagai affiliate harus memainkan peranan untuk menceritakan hal-hal yang sangat kecil, hal yang sangat kecil. Dan ada setengah pihak mengatakan bahawa hal ni tak penting. Ada setengah pihak mengatakan oh, hal ni sangat tidak penting. Tetapi hal inilah yang sebenarnya memberi daya upaya kepada penawaran anda. Untuk bagaimana anda bercerita kepada pelanggan anda, mengatakan kepada pelanggan anda, okey, kami mempunyai daya upaya, kami berfikir mengenai anda, kami tahu kesusahan SME, SME tak mampu untuk makluman tuan-tuan, pembelian sistem quotation dan sistem invoice, menelan belanja kadang-kadang melebihi ribuan ringgit setahun. So itu tidak termasuk dengan sistem accounting. Jadi perkara-perkara ini apabila dilihat kepada diberi penerangan, diberi pencambahan ataupun dicerahkinkan kepada kepada usahawan, pencerahan ini akan memberi satu dimensi baru pemikiran mereka untuk berubah daripada pemikiran yang perniagaan yang ortodoks yang bersifat kertas kepada satu perniagaan yang bersifat elektronik yang mempunyai daya komprehensif, daya saing yang sangat komprehensif, di mana nilai-nilai tambah ini berbira tuan-tuan dan puan-puan ceritakan dalam bentuk penceritaan yang sangat baik. Dan nanti Cik Izzat dan beberapa tim Senang Pay dan saya sendiri akan membantu saudara-saudari untuk mendapatkan material-material penceritaan ini. Dan inilah benda yang harus ceritakan. Dan anda tidak seharusnya bercerita mengenai payment gateway saja. So anda harus cerita mengenai perkara-perkara kecil, perkara-perkara yang dilihat sangat-sangat kecil tapi memberi kesan yang menyentuh sanubari pelanggan anda. So kadang-kadang bagi dia, dia dah selesa dengan apa yang dia ada, dan dia rasa payment gateway semua sama. Tetapi apabila didapati bahawa menggunakan buy now pay later ni menyelesaikan masalah buku 55 orang tak bayar hutang aku, dan didapati bahawa sistem quotation dan sistem invoicing ni memberi satu dimensi baru, di mana bila dia nak membuat quotation kepada government, quotation kepada kerajaan, dia boleh menggunakan quotation yang ada dengan Senang Pay ni. So dia dapat berjimat. Inilah yang kita namakan sebagai key points yang kita nak jual pada kepada kita punya audience. So seperti yang saya maklumkan, antara intipati dalam sebuah penjualan penceritaan adalah menceritakan mengenai bagaimana saya dapat membantu menyelesaikan isu-isu yang dihadapi oleh pelanggan kita. Salah satu yang isu yang kita hadapi selalunya adalah automation. Automation kebanyakan
masa pelanggan membazir banyak masa terhadap dipanggil kerja-kerja yang tidak perlu dilakukan oleh seorang businessman, seorang peniaga. Dia harus membuat kerja-kerja pengkeranian, kerja-kerja kolektor. So sepatutnya kerja-kerja ini harus dilakukan secara automasi dan sistem harusnya yang membuat kerja untuk bagi pihak usahawan, dan usahawan bukan menjadi hamba kepada sistem. Dan itulah yang cuba diberi, dimensi itulah cuba diberi melalui automation payment. Kemudian apabila anda bercerita mengenai pain point kepada customer anda, anda cuba bercerita mengenai dipanggil audit report. So audit report ni bagi anda, anda lihat sebagai perkara kecil, tetapi audit report ni kadang-kadang satu perkara yang sangat besar. Sebagai contoh, bila saya berjumpa dengan beberapa institusi masjid, institusi masjid dan institusi institusi NGO, perkara penting bagi mereka adalah untuk membuat audit report. So mereka nak tahu daripada payment yang masuk ke dalam sistem mereka ini, berapa banyakkah sistem-sistem ini adalah daripada bayaran A ataupun daripada bayaran B ataupun bayaran C. So perkara-perkara ini sangat-sangat mustahak pada setengah pelanggan anda. Kita dapati juga dengan sistem ini kita dapati bahawa pelanggan anda ingin mendapat satu benda yang dipanggil audit report. Dan audit report ni dia nak tahu daripada bank statement ini, sebagai contoh masuk 500 atau masuk 5000. 5000 ini daripada siapa? Daripada siapa? Ini pandangannya kita tahu okey, tak berapa penting, tak berapa berkesan. Benda ini benda yang sangat remeh, menentukan apa-apa hasil. Tetapi apabila anda ada satu urus niaga 500 ataupun 600 muka surat, tak banyak muka surat, anda mempunyai sebanyak 50 muka surat saja, dan setiap muka surat itu ada transaksi RM100, sebanyak 20 transaksi yang dilakukan melalui CDM, anda tak tahu itu masuk daripada siapa, untuk urus niaga apa. Dan anda akan dapati bahawa apabila kita ada melakukan bisnes atau melakukan NGO kutipan masjid, anda tidak tahu kutipan masjid itu dari siapa. Jadi bagi anda benda yang kecil, tapi kepada company yang melakukan audit ataupun company yang memerlukan audit, dia agak sangat besar, kerana setiap kesan jejak-jejak kewangan ini harus direkodkan dan harus dibentangkan kepada pihak audit. Jadi pihak kewangan atau pihak bendahari, dia rasa macam okey, siapa yang impak 100 ni, siapa yang impak 200 ni, siapa yang impak 50, siapa yang impak RM5 ni. So kalau anda ingin memberi nilai sudut tambahnya, nilai tambah ataupun beri sudut pandang, ini adalah satu-satu sudut pandang yang sangat baik untuk anda nyatakan mungkin kepada masjid anda, persatuan penduduk anda, NGO anda, hidupan contoh sebagai pusat perlindungan kucing, perlindungan anjing, perlindungan haiwan. So ini adalah perkara-perkara yang anda harus beri satu suntikan dimensi untuk membuka pandangan bakal prospek anda ni tentang perkara-perkara ini. Yang paling penting sekarang ini, jadi kita anda lihat pada senang pay ini, dia memberi kepelbagaian kepada pelanggan tersebut untuk menerima pelbagai payment-payment, meter-meter payment. Kita ada e-wallet, kita ada APX, kita ada kad kredit, kad debit dan buy now pay later. So saya pun dah sampai ke start terakhir. Saya rasa untuk affiliate ni sebenarnya ada banyak pun yang boleh saya sampaikan kepada anda, kerana saya rasa anda semua dah cukup mahir tentang affiliate ni. Dan apabila anda berminat dengan affiliate ni, konsep affiliate ni sangat mudah kan? Satu, dia tidak begitu juga dalam pemberian maksud tentang affiliate ni. Dari senang pay ni, kita nak memberi perspektif bagaimana anda boleh melakukannya
dan bagaimana melalui Senang Pay ini anda boleh membeli memberi nilai-nilai tambah yang baiklah. Jadi saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh saya bantu tuan-tuan, mungkin dalam beberapa perkara boleh ajukan soalan kepada saya ataupun ingin berkongsi pandangan. Ada siapa-siapa ada pandangan? Soalan? Azhar? Okay. So ada sesiapa yang ada soalan nak bertanya pada Encik Jarin? So boleh tanya lah berkenaan dengan program affiliate Senang Pay ke, ataupun ada nak tanya macam mana nak referkan apa nak refer mesin with. So ada apa-apa soalan? Siapa-siapa nak bagi pandangan, perkongsian? Tuan Yusri, ada apa-apa pandangan Tuan Yusri, Muhammad Yusri Vignesh? Buat masa sekarang ni, apa sebab saya baru baru dah menyelami dalam affiliate Senang Pay ni. So saya pun nak lebih tahu in-depth lagi lah untuk program ni. Tapi dari tadi saya pun masuk lambat sebab ada urusan di luar. So ni pun tadi saya dengar dalam kereta on the way balik rumah pun saya dapat tahu daripada penerangan Cik Syahrin tadi tu pun agak jelas lah. Dan apa, mungkin saya akan lebih bertanya pada masa akan datang lagi lah. Bahawa masa sekarang ni belum ada apa-apa pertanyaan, tapi insyaAllah akan ada. Terima kasih banyak atas penerangan tadi. Okay, jadi untuk makluman teman-teman, itu adalah seorang Senang Pay affiliate dan dia sangat aktif dalam NGO, terutama di Melaka. Dia bekerjasama dengan beberapa NGO dan dia membawa Persatuan Tionghoa Melaka, Mualaf Melaka, untuk menggunakan Senang Pay, Bakpis, Daran Islam Melaka dan beberapa NGO-NGO lain sedang di approach oleh Puan Yusri. Konsep yang digunakan oleh Puan Yusri adalah lebih sifat penerangan kepada NGO-NGO tersebut, dan NGO ini kebanyakan masa ini dia mengambil sumbangan orang ramai. So di situlah kita dapati bahawa dia penggunaan dia bercerita mengenai sumbangan, konsep elektronik, konsep tanpa tunai, jadi dibawa oleh Tuan Yusri. Terima kasih banyak Tuan Yusri atas sumbangan Tuan terhadap Senang Bro. Sama-sama, saya pun amat banggalah dengan Senang Pay dapat penetratekan market macam tu dengan baiknya dan diterima oleh orang ramai. InsyaAllah akan lebih digunakan lagi lah, sebab apa yang untuk saya sendiri punya NGO tu mereka baru je daftar dan memang dah banyak pertanyaan, dan saya akan kena lebih close up dengan mereka lah untuk
senang bro ni lagi, senang pergi ni lagi lah. So tengah itu sajalah. Terima kasih gitu. Sangat saya agak itu. Ada lagi kawan-kawan gitu, sahabat-sahabat gitu. Cuman kalau anda nak bertanya bagaimana mana kita nak yakinkan orang yang bini ke, yang bini ke, insyaAllah kalau boleh saya membuka dimensi penceritaan tu. Okay. Kalau tiada apa-apa, saya ingin tamatkan session ini dan saya mewakili Sentosa Gateway merakamkan ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah hadir. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan menghubungi saya dan pihak kami di Sentosa Gateway Senang Pe akan terus bersama dengan tuan-tuan dalam perjalanan tuan-tuan ini. Kami berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil kesempatan di atas program ini untuk menjana keuntungan, menjana pendapatan, dan kami pun berharap kami dapat membantu tuan-tuan menambah sumber pendapatan tuan-tuan, membina perniagaan tuan-tuan, dan kami berharap tuan-tuan gembira bersama dengan Senang Pe dan berpuas hati dengan Senang Pe. Jadi saya serahkan semula sesi ini kepada Puan Izzat. Saya pilih juga. Ya. Okey, terima kasih yang hadir pada malam ini. Dan terima kasih kepada Encik Syahrin yang sudi berkongsi tentang berkaitan dengan program affiliate Senang Pe. Okey. So itu sajalah daripada kami pada malam ini. So kalau ada apa-apa persoalan lanjut yang nak tanya ke, boleh berhubung dengan kami melalui Facebook. Ataupun kalau anda dah masuk dalam grup Telegram Senang Bro, so boleh message dekat situ lah. So nanti kami akan jawab persoalan anda. So grup Senang Bro ni kalau yang belum join lagi, okey, jap saya bagi je punya link dekat sini ya. Dekat bahagian chat. Alright. Okey, so ini link je. So nampak kat bahagian chat tu tu link je ya. So anda boleh boleh tekan dan terus masuk ke grup Senang Bro. So boleh tanya kat situ. Okey, nanti untuk bahan-bahan promosi macam flyers ke atau apa-apa yang berkaitan saya akan kami akan edarkan melalui Telegram dan juga email lah nanti. So nanti dalam esok kami akan edarkan bahan-bahan flyers supaya anda boleh nak post dekat social media ke nanti boleh guna bahan-bahan tersebut. Okey, so Mazat, untuk tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan perlukan printed material contoh sebagai kadang kita berjumpa dengan setengah-setengah pihak dia rasa nak cerita pasal PDF, kadang-kadang macam ni tak ada handphone, tak ada apa, anda perlukan printed material, anda boleh hubungi kami, kami boleh aturkan brosur yang bercetak kepada anda lah. Apa saja bentuk bantuan yang anda perlukan, kita sudi bantu. Anda perlukan brochure, anda perlukan flyers, anda cuma beritahu kami dan kami insyaAllah kami akan cuba sediakan untuk anda. Alright. Okay. Itu saja pada malam ni. Cik Syari ada nak tambah apa lagi? Ada. Selamat menjual, selamat malam. Malam ni sejuk. So, selamat malam, tidur nyenyak. Harap dapat mimpi Senang Pe. Okay. Alright. Okay, terima kasih.
Assalamualaikum semua, selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih.